Papa Lici, lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia, soalnya bandel kakaknya nggak bobo. Ntar kalau nggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue, Bapak Pirang, channel Pustu Bangsa, channel Yadu, di channel Yadu, ya. Oke, jadi kali ini kita bakal nganterin motor, mau pakai syuting. Syuting apa? Ini kotor lagi, bareng sama siapa ini? Boci lewat ini, guys, pasti nih. Kuntul udah dimandiin. Baru dimandiin, dipegang-pegang, langsung kuntul lagi. Sepupu, ada anak sepupu yang suka pegang-pegang, tangannya kotor, kayak gitulah. Jadi gue sama Bang Cungkringnya guys, nanti kita lanjut lagi aja di perjalanan. Tapi kalian takut pengen dengar suaranya, kita nyalain ya, nih. Oh, handle-nya udah diganti ya. Nah, ini suaranya ya guys. Nanti lanjut lagi aja ya di jalan biar seru. Aduh, salah ya. Nah guys, jadi kita langsung berangkat. Kita udah nyampe di Cileungsi. Anjay, udah jauh aja kita ya guys, baru on kamera. Nah, Cungkring di depan, jadi kita berduaan baik. Kita mau nganterin motor kita buat syuting main film ya guys ya. Anjay, ya guys ya, guys ya. Ini kita hari Jumat sore ya guys, jam berapa ini ya? Ada 4:30 kali ya. Ini soalnya udah pada pulang kerja, ini macet noh. Lihat noh, kalian bisa melihat suasana kemacetan di kota Bekasi ya guys. Tapi ini udah Bogor sih masuknya guys. Cileungsi tuh. Aduh, noh lihat noh. Ini tuh pada muter balik di sini, makanya pada macet. Oh iya, kita langsung aja ke topik pembicaraan lagi. Jadi motor gue tuh mau dipakai syuting buat film. Film apa yuk? Penasaran kan kalian ya? Yuk saksikan terus aja konten gua, nanti kita bakal spill filmnya, videonya. Film apa ya? Film di mana tayangnya? Pasti kalian penasaran kan? Pasti penasaran banget lah, masa enggak ya guys? Jadi motor di tim sempak tuh yang dipakai tuh motor gua sama Bang Cungkring, karena pihak ownernya butuhnya ZX25R. Yoga tadinya mau di ini, tapi Yoga udah terlanjur ini ya, udah kehabisan stok ya. Jadi Yoga terlambat. Jadi gua, aduh, polisi tidur guys, tidak terlihat. Nah, gua ingat waktu dulu, ojoy. Ya itu repo, bukan sembarang repo, pembalap katanya. Anjay, wajib. Ayah, dia senang dengar suaranya kali ya. Awas, hati-hati. Ada polisi tidur ya di sini ya. Gua udah lama ke sini ya, udah sekitar ada berapa bulan, udah mau setahun kali. Ya, awas hati-hati. Gila. No. Wow. Hati-hati itu orang. Ngeri kali itu orang. Bawa motornya. Masuk ke dalam, guys. Aduh. Hati-hati. Nanti kita bakal lihat lagi aja ya, kalau keseruan atau yang mantul, aduh ya salah ini. Nah guys, jadi jalannya ke sini nih, jalan ke rumah Dikron guys. Waktu dulu sering banget ke sini, hampir setiap minggu konten, sekarang udah ke sini lagi. Anjay, kenangan masa lalu. Di sini kita berkelana mencari dede gemes waktu dulu. Sekarang kita ke sini lagi, kerindu-rindu gimana gitu ya guys. Udah lama tidak bertemu dengan dede gemes Pida. Dulu sering banget ke Pida kita. Sabtu minggu tuh selalu standby di Pida guys, kontennya seru pokoknya guys.
bedanya suasana sekarang sama dulu. Kalau dulu mah benar-benar rutinitas banget. Ini di sebelah mana ya rumahnya? Jadi gua tuh mau nyimpen motor gua ke rumah Arul, si Arul kita simpen dan ntar ke lokasi syutingnya tuh di bawah sama teman dia. Nah, di dekat sini. Nah, tinggal satu belokan lagi. Belokan ke kanan. Mana belokan ke kanannya ya? Di depan. Wih, bang, geber katanya. Bocil minta geber. Mana anjay belokan ke kanannya? Mana ya? Ini apa ya? Sini kayaknya, ke dalam. Iya. Kadiyo kajero. Iya tuh. Eh itu kamu kadinya mau kemana meren? Oh itu anjay, yang ini yang kontes berpati. Tunggu lihat lagi, nggak langsung belok, langsung belok kita salah nanti. Nah kita beloknya ke sini. Nah untung di zoom sama gua mapnya, kalau nggak di zoom wah berabe kita nyasap. Belok sini guys, belok sini, belok kanan. Terus belok kanan, belok kiri. Hah? Naikin aja, naikin kering, naikin jangan, naikin aja. Oh ya, sudah lama kita tidak ke Pida guys, no, pemandangannya beda sekali. Yo eh, aja.
Oke guys, kita udah nyampe lah, buka aja. Assalamualaikum. Aduh, enak tuh pakai AC mah ya. Ini ke jualan baik. Assalamualaikum. Ada orang? Koko. Iya, masuk. Ah. Kok ada cewek kok? Jangan. Hah? Kenapa? Sama bininya. Kenapa lagi buka baju? Lu sama bini kah? Kenapa emang lagi buka baju? Bukan sama bininya, kita ganggu, Kri. Aduh. Gimana ini? Anjing. Ada surah apa itu? Enggak ada anjir. Surah beneran. Anjay. Gua udah 2 kali guys kesini, anjay, ada foto-foto almarhum. 2 kali, Kri. Sama ini, kan waktu itu malam-malam. Nah, lu mah lupa kan? Oh, iya. Ini yang dekor gua kan waktu itu nempel-nempelin bantuin. Enggak, kenapa enggak dikasihin satu ke gua, gak? Apa? Ini foto almarhum ini, bannernya. Ini aja dikasih orang. Iya. Iya. Iya, dikasih orang. Masa dikasih orang dikasihin lagi, Kering? Gimana sih lu, Kering? Enggak menghargain tentu. Iya. Ini tim sempak lagi di masa-masa jaya-jaya. Enggak ada jaya-jaya. Oke, dia tuh koleksi sepatu. Ini buat gua yang mana, Kak? Lu ukuran berapa kaki ya? Anjir, sepatunya mahal semua, Cok. Gak ada, Kak. Anjir. Kita acak-acak. Ini bukanya gimana? Ini 4 juta setengah. Buka-buka sih. Ini 3 juta setengah. Ini sama, Kak? Iya, sama. Iya, ini 3 juta setengah sama. enggak. Ini 1,8. Lu yang hitam, Kering. Gua yang putih, Kering. Ini putih. Gua setelan ya putih nih. Beda ya. Ini putih, ini udah kuning. Ini hasil apa, Kak? Gak, ini hasil apa? Melipe. Melipe. Coba. Ini ukuran berapa, Kak? Ukuran berapa, Kak? Ukuran. Review ini. Apa? Takut ada pulau. Tadi dia habis tidur. Ntar kita pakai dulu, Kak. Kita juga ini metal terbarunya Yoga. Ini dari siapa, Kak? Sepatu dari Ani. Enggak lah, itu mah beli sendiri lah. Ini sepatunya baru, coy. Coba, Kering pegangin. Kegedean itu. Kering, cukup enggak? Pantes. Ini orang 42 sama 42. Oh, 42 juga. Nah, pulang udah. Wah, pantes. Pulang. Udah ini. Punya punya lu mah kagak ini sih, Ral. Apa? Ininya flat ya. Enggak wide dia. Enggak super wide dia. Ini THR ya? Ya, THR. Udah ini pulang gua sepatu. Gua yang hitam ya. Enggak deh, gua lebih suka Air Jordan. Yang mana? Maaf, enggak. Gue punya anak, harusnya ini buat gue nih. Nah, itu rambut tidur itu. Terus apa tuh yang buat anak gue? Oh ya, ini apa ini? Rambut tidur? Ini? Iya, rambut tidur. Ini buat bocil, bagus, Kering, ambil, Kering. Ini buat kalau dimatiin kan. Gimana ya? Mana? Buat... Udah itu, udah nyolok. Pasti gimana colokin? Wah, colokin? Gak hidup. Hidup nih. Nah, terus? Usah. Tapi ya. Dimatiin lampunya. Coba. Sahabat. Colokin dulu yang lampu bawah. Hah? Pintu enggak dibuka ya? Enggak dibuka. Oh, ya? Oh iya. Kering dibuka. Tutup, Kering. Lu mau gimana sih, Kering? Mana? Anjay. Mana? Widi, udah kayak remang-remang anjir. Wow. Yang di Kalimalang. Oh, ini lu desainnya ngambil dari situ enggak? Wah. Sama dekornya. Tapi enak juga sih, enggak? Adem gitu kalau tidur kan. Coba tidur, cobain. Itu 5 meter ya yang kayak. Oh iya ya, kayak ini ya, Kak, kayak melihat bintang-bintang gitu kan, apalagi tidur sendiri kan. Ah, berdua lu tadi siapa itu tadi? Nah, ada. Tapi bangun berdua kan? Bohongan aja kan. Tapi bangun berdua kan? Sama aja kalian juga iya. Ya, gelap. Lu kapan nikah, Kak? Belum ada jodohnya. Kita buka. Oh, lagi udah ada jodohnya lu. Tinggal ambil kulkas. Ada kulkas, mana kulkas? Oh, ini. Astagfirullah. Wih, ada milk kuat, Yakult, anjir. Anjay. Wih, persediaannya lengkap juga ya. Anjay, yang ya. Single-single begini. Iya, suka ini, nge-gym. Kering, lihat, nah, Kering. Itu gue udah habis banyak, coba lo buka ordeng aja. Ini biar apa? 7 kurma. Puasa, Kering, lo mah gimana sih, Kering, dia suka puasa. Wih, 4 botol. Percaya lo, dia suka puasa. Nih, orang mah. Kering, itu ada di kulkas minuman, suguin gitu gimana? Iya, oke, biar gua langsung minum. Ambil aja sendiri. Ini lu suka nge-gym beli ini enggak?
coba. Pantesan badannya gede anjir. Gak, lihat ototnya mana otot tuh. Mana? Enggak, emang anjir gua disuruh pakai ini. Belilah kering. Lah. Iya, maksudnya disuruh pakai ini. Iyalah. Tapi sambil olahraga katanya. Iya. Gua olahraganya kagak, enggak. Makanya. Harus diimbangi sama olahraga. Iya, kalau enggak olahraga kan sama aja percuma. Malah. Soalnya ini kan buat penafsu makan juga kan? Iya. Gua aja jadi makan terus loh semenjak pakai itu. Oh. Itu pakai itu langsung gede. Enggak langsung gede. Tapi proses. Gede. Ah. Proses. Gua ini enggak pakai gitu. Itu bohong itu. Kalau badan gede. Hah? Kalau badan gede. Enggak sih, lama sih tapi. Ya, maksudnya bisa gede. Bisa asal kita rajin diimbang sama olahraga. Ntar yang itu kejepit dong. Jadi kecil. Tapi olahraga doang enggak makan gimana? Ya enggak percuma juga. Ya kan diimbangin ini kan sama makan juga yang banyak protein juga gitu. Tempe, dada ayam, telur. Ah ribet tapi banget, guys. Yes. Doang ya? Yes, ribet banget. Gua enggak juga sih. Kalau yang udah banyak lemaknya iya enggak putihnya. Gua juga makan cuman makan sama cilok doang kayak gede. Gua enggak anjir sehari 4 kali loh sih. Ih enggak percaya lu. Wow, makanya makan dedek kali. Apalagi dedek juga. Makan dedek jadi enggak gede-gede. Nah guys, ini karena mau maghrib udah jam 5:30 kita bakal. Mana jam 5:30? Nanti lagi ya guys. Belum. Ya.